Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Dari Motovlog. Ok, hari ni guys, aku nak pergi ke Enforce Cawangan Seri Kembang kan. Sekarang ni aku naik motor Simjax X150. Ok, sebelum ni dia ada masalah. Bila kita lepas handle, dia macam bergoyang, dia macam time slap. Mula-mulanya aku ingat ke macam apa tu, fork depan kan problem. Lama-lama sikit tayar depan aku ni macam dia ada bunyi sikit. Barulah aku perasan kemungkinan dia punya problem dia bearing depan. Jadi sekarang ni aku nak pergi dekat Enforce, kedai namanya SH Bikers. Kedai ni aku memang selalu buat lah kalau untuk maintenance motor, macam tukar minyak hitam macam tu lah. Jadi kita nak pergi ke sana, nak tengok apa masalah sebenar dia. Okay, alhamdulillah dah tukar dah aku punya bearing. Memang betul lah bearing punya problem kat aku punya motor ni. Jadi berapa kos dia? Ok, untuk satu bearing dalam RM25. Jadi korang pengguna Simjax X150 yang ada masalah bearing, datang ke Enforce untuk rujukan lah jika korang ada masalah bearing. Jadi kalau nak tukar sendiri boleh juga kot, tapi aku rasa dengan harga macam ni boleh sangat lah nak repair dekat kedai. Okay, bila dah pasang benda ni aku rasa dia punya handling dah okey dah, dah macam stable, lepas tu tak berat, ada dah goyang-goyang macam hari tu. Memang rasa lah ada punya perbezaan tu bila kita dah tukar motor satu. Pomen cakap kalau yang original dia kurang tahan lah dari segi bearing dia. Kalau nak tahan kena pakai yang aftermarket punya lah. Macam mana nak tahu motor kita ni ada masalah bearing? Okay, nak tahu ada masalah ke tak, cuba korang pegang sebelah tangan je. Masa tu korang bawa slow macam ni. Kalau ada masalah, dia biasanya dia akan jadi goyang-goyang. Dia ada gegar-gegar macam time slap macam tu. Kalau tak ada, okey lah. Okay, kenapa dia berlaku macam ni? Boleh pecah-pecah. Kemungkinan lah salah satu sebab dia punya vibration. Lepas tu tayar motor ni kan dia kecil sikit, jadi bila dia selalu sangat, kadang-kadang terjun lubang ataupun lalu bonggol, dia boleh sebabkan benda tu juga. Tapi itulah, aku pelik jugalah tak sampai setahun, ngam-ngam setahun boleh jadi benda macam ni. Tapi aku rasa setakat inilah dulu aku punya coloteh.